Ada guru kayak gini ya. Bisa. Ada guru kayak gini. Gimana toh Cak? Kan tadi udah tak Sherlock. Udah Cak, tadi itu tak cari itu, walah itu Google-nya kemana-mana terus caranya akhirnya sampai ke sini. Telempet-telempet ya. Iya Cak, mubeng-mubeng gitu Cak. Ya. Tuh, tuh. Dulu. Ini makanannya. Ah, hati-hati ya, Bro, nanti ini. Tuh. Cak, enak banget ya di sini ya. Pemandangannya jos. Iya Cak, kita, sejuk Cak. Ini kan kita tengah sawah tuh ya. Saya tadi nyari tempat buat travel otak ini. Kenapa toh Cak, ada apa toh? Tadi loh, tadi ini loh, belum lama tadi lihat video ini loh Cak. Video? Lihat nih, seorang guru, apa toh ini tadi? Loh, kok bisa gini Cak? Yuk. Waduh, apa ini waduh, ini nggak bener ini Cak. Iya, udah nggak bener banget kalau kayak gini. Coba tunjukin yang mana Cak? Ini loh Cak. Ah, udah, wah, udah nggak bener ini Cak pokoknya. Kalau kayak gitu ini mah. Dah. Wah, masa guru mendoakan anu ya? Wah, nggak bagus ini gurunya, nggak tahu gimana ini Cak. Cak, seharusnya guru itu gimana Cak? Ya, ini kan tadi kan yang ini tadi toh, interim karena ada daring. Oh, siswa-siswa itu yang ngeluh waktu daring? Iya. Itu lebih baik mati aja mati katanya saja. Tadi. Astagfirullah. Bisa kayak gitu ya Cak? Mungkin gimana nyari sensasi atau kayak mana? Ya. Harusnya waduh. Gimana Cak guru itu? Kalau guru itu ya Cak, guru itu yang namanya guru itu digugulan ditiru ya. Ya itu kan. Jadi ya, guru itu bisa jadi contoh baik bagi siswa-siswanya Cak. Seharusnya juga mendoakan tuh yang baik ya. Ah, harus Cak kalau itu Cak. Apa inventaris? Inventaris, iya betul Cak. Itu inventaris apa investasi? Investasi kita di akhirat kelak itu Cak. Itu ya, iya Cak. Kalau kita, wah nggak bener sekali kalau ibaratnya itu ada guru doain yang jelek buat siswanya. Bahkan Cak, kalau semisal guru itu ada siswanya yang entah itu perilakunya buruk, ya udah didoakan Cak, didoakan yang baik. Tuh kalau contohnya nih, contohnya kalau ada anak apa namanya, ya mungkin kata gurunya agak ketok gitu. Ya kurang pintar gitu, nilainya jelek gitu toh Cak. Ya. Itu harus mendoakan yang baik ya. Iya Cak, enggak kok boleh. Maksudnya, wah ini anaknya ini, wah tuh maaf bilangnya kata-kata kasar yang mungkin wah kurang berkenan kayak gitu. Enggak boleh. Tuh, enggak boleh banget itu Cak. Bukan seadab seorang guru ya kayak gitu ya. Bukan sekali kalau itu Cak. Guru itu namanya guru itu digugu apa tadi Cak? Digugu dan turu. Digugu lan ditiru. Oh, berarti kayak gitu Cak, harus jadi contoh yang baik kayak gitu. Kalau yang kayak gitu itu pasti nanti bakalan kena masalah itu Cak. Pihak sekolahnya ataupun iya. Apa ya istilahnya kita bilangnya itu oknum guru. Gurunya ya, bukan seorang guru ya, kan. Bukan. Ya. Oknum guru yang berbuat seperti itu Cak. Tapi memang harus ditindaklanjuti itu. Kalau enggak nanti enggak kebiasaan. Iya, kebiasaan kayak gitu terus ngerasanya itu hal yang biasa terus biasa. Nanti yang lain juga nyontoh seperti itu. Wah, itu kurang berperi kemanusiaan. Banget Cak itu Cak. Tadi itu dari jauh itu makan apa toh Cak? Kok kayak enak banget. Saya makan ini Cak. Apa ini Cak? Enak. Coba dulu. Buah ini Cak. Buah lah. Buah apa ger ini? Banget.
manis, Cak. Apa ini, Cak? Seger. Seger beneran, Cak. Top. Rasanya, Cak. Kamu ada mah enggak? Kan banyak-banyak kalau ada mah. Saya punya, Cak. Duh, udah. Bahaya ini. Ini. Jangan. Ini asem ini, Cak. Ini blimbing loh. Kalau kata orang-orang itu. Udah, sore sudah jam 5 lebih. Ya udah mau maghrib, Cak. Udah mau maghrib. Kita pulang. Udah waktunya pulang. Yuk. Ini enggak. Nah, sahabat Lampu Hijau Official, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dong. Subscribe dulu dong, Cak. Loh, sampai enggak, Cak? Gak nyampe. Ha, pakai ide yang lain. Ini dia. Enggak apa-apa. Nah, sudah di-subscribe kan teman-teman? Nah, sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.